Hujan. Rasanya 25. Tapi tak? Tak terjengok dah dia. 24. Baca lah. 32. 29. Sini satu. Oh iya. 29. Dah, yang kedua. Ini sudah pada semua. Yang kering 28. 29 enggak, ya 28. Selanjutnya. Baling-baling bambu. Sama 28 29. 24 29. 24
Makan lagi. Hasil yang didapatkan TBB yaitu 25,5 dan TBK 29. Kita lanjut ke pengulangan kedua. Selanjutnya pengulangan yang kedua. 3, 2, TBB-nya suhu pada bola basah diperoleh 26 sama kayak tadi. 25 derajat Celcius. 29,5. 29,5. Lanjut. Dan selanjutnya pengulangan yang ketiga. 3, 2, 1. Masih sama. 24 enggak sih yang basah? Enggak, 25 kok. 26. 25 dulu. Hah? 25 sama 3. Lah. 25 itu lurus dan 25 pas ini. Pas kita bola basah 25 derajat Celcius dan suhu bola kering 29,5. Langsung sekolah sih. Penuh. Ngeri.
29,5. Ini bola basah. Suhu bola basah 25 dan suhu bola kering 29. Selanjutnya pengulangan. Mas. Ngapa cak cantik ni sudah sih. Suhu bola basah kering. Bola basah. Bola basah. Bola basah 24 derajat Celsius dan suhu bola kering 28 derajat Celsius. Selanjutnya pengulangan yang ketiga. Bukan duit, tidak ingin begitu. Suhu bola basah diperoleh 24 dan bola kering 28 derajat Celsius. Pusing. Tutup. Oke, baiklah, demikian pengukuran suhu di sore hari pada pukul 4:30. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 9, 8, 8, 7, 7, 1, 0. Selanjutnya kami akan melakukan pengukuran di bawah pohon pada siang hari menggunakan alat pengukur suhu sederhana yaitu scintillometer yang akan dilakukan oleh saudari Nur Laila Rahmat. Mulai. Ada getar tak bernada. Bukan ada getaran tak bernada. Getar-getar cinta lama bersemi kembali. Daman. Oni. Oh,
gemeteran itu. Gemeteran itu, jengok muternya enggak benar. Oh ini tunggu es sama sos kembaliannya. Itu muter bukan karena diputer, itu muter karena geter. Sal. Tom mana? Entah di mana. Tom. Biar kelar ada lagi. Mak, kok kita balik? Oh, kebalik apanya? Biar enggak susah. Nah, kalau itu lah mendorong gitu kau. Balik banget ya. Stop. Imas. Mas. Awas. Mas. Hasil dari pengukuran tadi pada TBB atau bola basah 24 25. 25 derajat Celcius dan TBK atau bola 30 derajat Celcius. 30 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pengulangan kedua. Yang kedua. Suhu bola basah diperoleh 24,5, suhu bola kering 29,5. Langsung dibawa ke wadah. Emang kalau muda tuh keras. Ananda, jangan hiraukan kalau ada yang memanggil namamu. Cukup orang-orang yang kamu kenal aja, kalau orang yang gak dikenal gak usah. Kalau nanti nyesel kamu kalau gitu. Hei, dapat terbalik coy. Ananda, 30 detik berjalan. Banyak nih Ananda, galak. Ananda, jangan dengerin. Ananda, aku masih itu loh, mentah nih an. Suhu bola basah 24, suhu bola kering 29 derajat Celcius. Tutup. Demikianlah penyaluran suhu menggunakan selingkuh psikometer di bawah pohon pada siang hari. Penyaluran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuran pada sore hari pada pukul 4 atau 16 di bawah pohon. Di bawah payung. Oh, itu patah. Kita harus menyok kenyataannya. Gender. Kalau misalnya buat ini buat sambel. Imbo dong. Jangan yang lu kok kan ada yang lu.
Nur tangkap Nur. Nur Laila ternyata sekarang udah berpindah dari kepala satu. Selanjutnya pengukuran kedua pada sore hari di bawah pohon. Apa aku nih yang diuntali? Mike jangan marah sama aku ya. Aku yang diuntali. Leha jangan marah sama aku. Kamu kasih surprise kamu. 20 detik lagi untuk menghancurkan kalian. Hensika Hamida. Saya suka Hamida. Tolong dijelaskan berapa suhu bola kering dan suhu bola basahnya. Suhu bola basah diperoleh 24 derajat Celcius dan suhu bola kering 28 derajat Celcius. Oke, terima kasih. Pengulangan yang ketiga. Oke. Satu. Satu, dua, tiga. Ingat kemana, Miko? Bukannya kemana deh? Miko mulai salah pegang. Dan Miko mulai salah pegang. Iya, itu kepalanya. Iya, itu kepala. Itu kepala. Bidik. Geluan noh. Iya, itu kepala. Dia. Nah, dem. Mana ada? Oke, stop. Sama. Dia masuk enggak? Diperoleh 24 derajat Celcius dan bola kering dibuat 7,5 derajat Celcius. Itu yang hijau-hijau lah. Nah, tiga itu. Ngangku video kami loh. Mau jola-jola. Mas! Angga tutup. Enggak, Mas. Ayo. Kita sekarang. Kami ya. Aku kira dahan tadi tuh. Enggak begitu. Kita bizar. Oke. Sip. Demikianlah pengukuran kami pada sore hari di bawah pohon. Stop. 10 9 8 7 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
Selanjutnya pengukuran dilakukan di lapangan pada siang hari yang akan dilakukan oleh Angga Saputra. Pengukuran satu, dua, tiga. Dioni sama Cik Rahma kebalik. Apa aku ya yang kebalik? Hilang.
Mas. Mas. Ayo. Berani kamu, Dad? Pagi kamu sudah? Diam. Kau ni wong anggu baik. Belumnya. Wong nanyo. Kau wong ida. Tiga puluh koma lima. Suhu bola basah diperoleh 30,5 derajat Celsius. 26 derajat Celsius. Yang kering. Yang kering 31 derajat Celsius. Sindet. Selanjutnya pengukuran yang kedua yang akan dilakukan oleh Angga satu. Kok gerah wong itu kok gerah-gerah. Suhu bola basah diperoleh 26 derajat Celcius sama seperti pertama, dan suhu bola kering 30 derajat Celcius. Oke, selanjutnya pengulangan yang ketiga mengikut di lapangan yang akan dilakukan oleh Angga. Silakan Angga. Enggak mau. Kompak kamu siapa? Salam. Ini nak dolet pet. Sorenya belum. Kaget sore itu. Besok bae. Besok bae. Suhu bola basah 25 derajat Celcius dan suhu bola kering. Closing. 29 derajat Celcius. Ini yang berapa? Habis. Sudah. Sekian pengukuran dari kami yang dilakukan di lapangan pada siang hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.